Kita pelajari lebih dahulu. Nah, ini caranya seperti ini. Kita gulung ke arah kanan. Tapi karena ini membongkar, maka arahnya ke kiri. Maksudnya, nanti menggulungnya kita harus turun ke kiri. Kalaupun ingin dirubah, bisa ini. Nah, dari sini, dari bawah ini, keluar atas tuh. Oke, nanti lihat ya gulungan yang sudah jadi. Gulungan ini memang agak beda dengan motor-motor lainnya. Gak tahu ini, nah ini keluar, kita angkat ya. Kemudian kita masukkan yang gulungan kedua dulu, baru kita masukkan gulungan pertama. Nah, ini sudah jadi, dan ini gulungan yang saya mal dulu, tinggal memasukkan ini. Kita lihat sudah satu pas. Nah, kalau ini sudah tinggal satu gulungan. Nah, ini mereknya dari Taiwan dinamonya. Oke, lanjut nanti kepada pengeleman. Oke guys, ini sudah saya ikat guys, sat-sat-sat-sat, selesai guys. Sudah saya ikat, kemudian nanti tinggal pengeleman guys. Oke, simak terus ya. Nah, ini sudah saya lem motor servonya. Motor servo 30 HP. Nah, ini guys.